Hai, kali ini aku mau sharing sama kalian bagaimana sih caranya buat akun GDID. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung. Aku saranin untuk kalian nonton video ini untuk tahu langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian lakukan untuk buat akun GDID. Langkah pertama, kalian harus download dulu tuh aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Kalian klik akun saya. Kemudian kalian klik masuk atau daftar. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau daftarnya pakai nomor telepon atau mau pakai email. Di sini aku contohkannya pakai nomor telepon ya. Pada saat membuat password, kalian harus menggunakan huruf juga angka ya. And yay! Akun kalian sudah jadi. Udah bukan? Sekarang kalian tinggal edit, masukin alamat kalian, dan udah deh. Sekarang waktunya kalian shopping deh. Di GDID banyak loh barang-barangnya. Ada otomotif, fashion, perlengkapan bayi, dan lain sebagainya. Dan GDID juga sering loh kasih potongan harga, gratis ongkir, dan juga ada undiannya. Tunggu apa lagi? Langsung aja di order.